Oke, today gue bakal ke tempatnya Ekuator Siberian. Sekarang juga ada di Ekuator Arwana Indonesia. Kali ini gue bakal ditemenin sama istri. Oke, so sekarang kita driving ke Joglo. Halo guys, kali ini gue lagi kepoin channel Ekuator Siberian. Tapi kenapa modelnya pakai pop? Sekarang lagi nggak ada dog show gini, ngapain dok? Main ikan. Namanya dulu? Aldo. Namanya yeah. Aldo. Status? Lajang. Lajang guys. Terus sekarang nih lagi nggak ada dog show kan gara-gara covid ini. Lu ngapain nih? Main ikan, arwana. Oh, gue liat juga engkau lu ngepost channel baru tuh, arwana. Namanya apa? Kasih tau dong. Ekuator Arwana Indonesia. Ekuator Arwana. Baru mulai. Nah, ntar kita lihat juga koleksi dari Ekuator Arwana Indonesia. Oke, terus lu ceritain sedikit dong, kenapa bisa lu main husky? Tahun berapa lu itu? Gua dari pas gua SD ya dulu, Andri, Felis main bareng kan. Awalnya mah sebenarnya gua dulu golden, apa aja sih gua main dulu. Awalnya iseng-iseng, anjing gua punya satu dikasih, gua kawinin. Terus lama-lama emang suka anjing juga, hobi. Gua kebetulan dapet husky, jadinya seraknya kok husky kayak lebih seru ya. Anjingnya cheerful. Gila, gue bilang iya, cheerful, gitu. Gila. Agak susah diatur ya. Stubborn, jadi cacat ya. Juga. Cacat. Nah, jadi dia ini dulu tiga bersaudara ya, Mas ya. Yang paling tua Adri. Ya. Andri. Kedua Felis. Felis, botot lo. Oke. Nah, ini di belakang ini anjing-anjing lo. Ya, atau? Ada customer juga, ada punya pribadi. Oh, terima penitipan juga? Iya, buat pameran. Oh, terima penitipan buat pameran juga yang buat... Kalau buat pet sih paling yang kenal sih. Biar karena kalau kita semua masuk, resiko. Resiko di kutu? Penyakit, kutu, segala macam. Karena nggak pernah tahu, anjing terlalu banyak juga kita jadi nggak sehat anjing kita. Jadi, safety first. Nah, ini ada anjing apa ya dong? Ada berapa ekor sekarang? Gua paling 15-16 ekor. 15-16 ekor? Udah ga terlalu banyak. Majority husky ya gua liat ya? Iya, husky. Terus tadi ada Malamut, tadi gua habis foto session Malamut. Punya klien Surabaya ya? Iya, ada Beagle, Manado. Beagle Manado. Manado banyak ya? Iya banyak punya dia semua tuh. Nah ini kenapa lu pakai modelnya Ekuator Siberian Husky? Tapi ga ini lucu buat taruh dalam rumah, nemenin tidur. Yang baik banget anjing, parah. Pinter, gak nakal. Udah berapa umur? Udah 7-8 tahun ini. Wow, itu masih kelihatan seger sih. Giginya udah mulai rompong. Ada sopan. Oke guys, sekarang gue mau nanya, karakter husky menurut Aldo gimana dong? Bagi yang belum punya husky kan pasti kan ngeliat husky itu cute, yang bisa main di salju. Tapi kita mesti cari tahu karakter the real of husky itu gimana. Husky kalau lu sabar lu boleh punya husky. Kalau lu nggak sabar jangan. Konotasi sabar tuh gimana? Buat yang masih husky yang masih muda itu dia suka boring, gampang boring gitu. Nanti cari mainan atau ngerusak barang gitu. Kayak nanti kalau di lapangan gini aja nih, misalkan dia udah mulai boring, dia gali-gali tanah, dia nyari apa ya buat dimain. Apapun kalau yang nih. Kadang gila suka loncat juga. Bisa loncat ini? Bisa. Ada beberapa yang bisa. Ini enggak. Oh yang ini enggak. Ini enggak, di sini enggak. Oh yang ini aman katanya. Ada yang bisa loncat. Nah terus, ada beberapa orang pada mikir yang punya rumah standar, nggak punya taman tapi mau punya husky. Is a good choice or is a really bad choice? Kalau suka olahraga sih nggak masalah. Enggak, buat di rumahan. As a pet di rumah. As a pet di
depends sama karakter anjingnya lagi. Karena misalkan kita setiap anjingnya punya karakter, setiap ras punya karakter sendiri-sendiri ya. Tapi kan individunya beda-beda lagi. Nah, jadi kalau lu carinya yang agak kalem, tapi rata-rata enggak kalem, cuma kalau nemu yang kalem ya baris sakit. Bisa juga. Ya paling carinya agak kalem ya, enggak terlalu agresif, enggak terlalu nakal ya, jadi suka manja karena rata-rata mereka kan enggak terlalu manja ya, punya dunianya sendiri. Tapi kalau udah mulai berumur 3-4 tahun udah mulai manja. Jadi 3-4 tahun baru mulai sedikit behave. Iya, udah mulai behave. Oke. Nah, terus kan beberapa customer juga datang ke toko gue nanya, bulunya rontok nggak kalau husky buat di rumah? Ya, paling lagi kerawatannya. Tapi kalau shedding pasti ada pada shedding. Pasti ya. Tahun ada sekali atau dua kali. Sekali dua kali. Iya. Nah, itu ruangan harus AC kan? Nggak harus, tapi kalau harus bagus ya harus AC. Soalnya kan setahu gue kan dulu kalau misalnya secara ekosistem kan dia harus dingin, kalau misalnya barang yang berasa panas kan adaptasi. Dia adaptasi, kalau lu nggak pakai AC ya bulunya nggak terlalu tebal. Sama yang penting jangan lembab aja. Jangan lembab. Iya. Nah itu untuk maintenance setiap harinya gimana aja lu? Simpel sih, kasih makan. Kandang sih yang penting harus selalu bersih ya, maksudnya kering. Kering. Yang penting sih sebenarnya semua anjing sama kan, jangan sampai lembab, jangan sampai kena basah. Olahraganya juga kayak dia main kayak gini biar gak stres. Okay. Ya kan dog food-nya ya pakai yang cukup oke lah, jangan yang terlalu gimana gimana. Nah itu brush sehari berapa kali? Gua nggak terlalu rutin, seminggu sekali. Seminggu sekali cukup. Seminggu sekali cukup. Iya. Kalau mandi berapa rutin? Bulan sekali. Mandi karena nggak di dalam rumah ya, kalau ya. Dalam rumah lain cerita ya. Ya. Karena terlalu sering mandi kan juga nggak bagus. Okay. Ini jadi kandang lu ada yang di belakang sini kandang. Ya. Mandi sebulan sekali, brush seminggu sekali ya. Quite simple sebenarnya ya. Simple, nggak terlalu ribet. Kan kalau pom lebih ribet nih. Iya, lebih gampang kusut bulunya karena lebih panjang. Nah, terus lu cerita kenapa bisa tiba-tiba lu berubah nambah jadi ikan? Apa karena covid? Apa karena covid lu jadi ikan atau? Sebenarnya bokap emang udah keluarga bokap sih main arwana udah lama banget. Dulu bokap juga mainnya lohan, udah sempet main perkutut burung tuh nyasar deh. Nah, balik lagi main arwana lagi. Sebenarnya punya kolam udah lumayan lama, cuma buat di Kalimantan doang. Kalau ini gue baru mulai mainin di Jakarta. Oh jadi ini kiriman dari kolam bokap yang di Kalimantan dikirim ke sini. Iya. Oke. Nah ntar, lu juga jual eceran atau langsung ke seller? Ada reseller, ada eceran juga. Start berapa duitnya? Kualitas yang lu mainin apa dah? Kita ngomong kualitas dulu nih. Kualitas sih menengah atas sih. Ya, kalau yang nggak bagus, red atau mungkin. Kan banyak super banyak red. Varian nih. Oh ini main super red. Kalau Brazil sih ada tapi nggak dibawa ke sini. Paling kalau ketemu yang platinum baru kita bawa kemari. Oh lu juga ada yang platinum? Ada. Wow, menarik. Oke. Habis ini kita lihat koleksi arwananya. Boleh. Ekuator Arwana Indonesia. Oke, take a look. Oke, Dok, lu ceritain sekarang. Ini ikan kualitas gimana? Ini bisa buat show, bisa buat main. Kualitasnya udah bagus sih. Cuma masih muda ikannya. Umur berapa yang ini? Masih 3 tahun. Kalau arwana, kan gua nih orang awam nih. Gua mau nanya, bisa kelihatan bagus enggaknya dari mana sih? Kalau masih awam ya, karena kan kalau lu beli dari kecil belum kelihatan soal warna. Ya. Okay. Paling lu cari base-nya aja, warna base. Ya. Uh-huh. Carinya yang lebih terang, metaliknya lebih nyala. Okay. Karena nanti buat tanningnya lebih bagus. Oh ini lu juga pakai lampu tanning ya dari gua lihat ya? Iya, pasti di tanning. Kalau nggak susah merah, nggak bisa merah. Okay. Sama kalau awal-awal buat yang awam-awam paling lihat layarnya lebar, layar buntut. Iya, buntut ekornya. Dayungnya panjang, jangan yang badannya gede tapi ekornya kecil. Rumit sekali. Ya simpelnya sih dari situ aja dulu. Ya, palanya sedikit nendok lah jalan. Mm-hmm. Ya selera kalau pala. Yang penting jangan cakil. Cakil tuh apa? Cakil ya mulutnya maju. Oh nyamuk. Iya gitu. Undershot. Undershot kalau di anjing. Anjing. Kalau gua ngerti bahasanya mengerti bahasa ikan. Iya. Nah ini yang di bawah. Sama masih muda juga. Oh, lebih
lebih sama. Short ya badannya. Badannya tipenya lebih short, atas lebih panjang. Nah kalau yang ini jual berapa nih? Waduh, kalau jual 50 lah. Cuma sih masih mau simpan sih. Oh masih simpan? Simpan. Buat lo lomba atau? Mungkin, mungkin mau coba ikut-ikut aja. Jadi berapa tahun nih umurnya jadinya? Kenapa? Umur berapa nih? Jadinya? Iya, kalau kayak gini nunggu berapa lama sih? Lu harus sabar, kalau arwana tuh gak bisa buru-buru. Lu mau merahin harus sabar, ya kan ikannya gak boleh stres ya. Lu tanning kalau ikannya stres juga gak bakal naik warnanya. Oh, makanannya juga harus pas, gak boleh kekenyangan. Nah, lu kalau makannya sendiri lu pakai apa yang kalau ini? Gua pakai udang. Udang aja? Kan ada yang pakai kodok, pakai kelabang sesekali pakai. Kalau yang bawah? Bagus juga tapi gua lebih depan yang atas. Oke. Okay. Cuman warnanya lebih pekat ya yang karena bawahnya. Base-nya lebih gelap. Hijau dia kan. Jadi merahnya lebih cepat. Kalau yang base-nya terang, lu tanning-nya lama, alot gitu. Tapi rata-rata dia bisa full merahnya kalau yang terang-terang gitu base-nya. Oke, terus ini juga ada anakan ya? Anakan. Oke, lihat yuk, lihat. Nah, ini koleksi ikan-ikan sortiran Ekuator Arwana Indonesia. Nah, untuk orang-orang awam coba dong kasih ilustrasi gimana untuk milih. Waduh. Ini umur berapa nih? Baru berapa bulan ini? Berempat, lima bulan. Ini ternakan bokap jadi? Iya, bokap. Langsung dari Kalimantan. Nah coba kasih ilustrasi gambaran gimana cara pilih ekor sih. Ekor yang paling gampang kalau buat awal sih ekornya harus balance ya, sama badannya jangan terlalu kecil, terus juga jaraknya jangan boleh terlalu jauh sama layar atas sama layar bawah, jangan harus agak close karena kan ada yang pangkal ekornya agak panjang. Kalau dayung umur segini ya masih agak susah lah lihatnya. Nah ini kan gue lihat ada yang rada kepeng tuh badannya, ada yang rada tebel, ada yang panjang, ada yang rada compact. Nah kan ini kita ngomong hobi itu selera, depends on the taste. Nah kalau dari lu ini sendiri taste lu gimana? Gue sih suka yang agak short body, rada pendek ya. Short ini mungkin short yang belakang. Ya agak kan kalau gua sebagai orang awam, gue dapat yang terlalu tebel nih badannya nih. Iya. Kalau tebel enggaknya sih dari makan sih, kadang kalau makan juga namanya dicampurin kan. Nah kalau kayak gini, makannya berapa kali? 2-3 kali. 2 sampai 3? Biasa 3 kali sih rutinnya. Sehari 3 kali? Sehari 3 kali. Makan apa nih kalau kecil? Udang. Udang juga? Iya, potong-potong kan. Udang fresh atau udang beku? Udang beku. Oh jadi nggak harus fresh, nggak apa-apa ya? Nah kalau kayak gini udah makanan itu nggak sih ulat Hong Kong, ulat Jerman, gua nggak pernah. Waduh, yang dewasa pun gua nggak kasih ulat. Paling bagus sih kalau buat gua udang. Dan cuma makin lagi. Kebiasaan punya anjing akhirnya jadi kayak anjing. Nah untuk lifespan-nya jadi untuk hidup arwana berapa panjang sih? Panjang sih kalau buat di akuarium. Yang lu udah pernah punya pelihara di akuarium ya, kita ngomong di akuarium. Kok kalau di akuarium belum pernah ada yang sampai modar sih. Belum pernah ada. Tapi kalau memang umumnya di kolam itu lebih panjang umurnya dibanding di akuarium. Paling lama berapa yang lu punya? 7-8 tahun dulu. Udah enggak ada tapi kan. Udah jadi duit. Udah enggak ada ini bukan jadi wah meninggal, tapi udah nipis jadi duit. Nah kalau kayak gini dia perlu air aqua kenceng, kita nggak boleh sebut merek. Air mineral atau boleh air tanah atau air pump? Ya lu harus cek lagi airnya. Kalau air tanah lu cek lagi air tanah lu pH-nya, pH-nya bagus apa enggak airnya gitu loh. Ada standarnya nggak? Lu bisa kasih info? Kalau pH sih sebenarnya ikan arwana yang paling sensitifnya cuma sama pH, pH shock. Kalau 6 sampai 8 atau 9 masih oke. 6, 8, 9 masih oke ya. Masih oke kalau buat jarak. Jadi enggak harus air mineral, it's okay.
is okay sih. Tapi lu harus cek dulu kadarnya. Iya, iya. Enggak, soalnya kan kalau kayak ikan koki, ikan koi kan disarankan air bukan koki yang wajib mineral karena ulang lah apa. Ya. Sebenarnya sih sama, lebih pakai air piton juga lebih bagus. Akan lebih baik. Akan lebih baik, lebih apa. Tapi kan kalau koki bukan akan lebih baik, akan meninggal. Iya, betul. Cuma kalau arwana kan kita ada misalkan 20 akuarium aja kan. Iya, pengkor juga nyangkat galon ya, Pak. Berasa. Enggak kan ada orang yang beli yang tertekan tuh ya. Iya, ada. Air dari gunung. Air disulang. Enggak tahu gunung apa. Nah, kalau kayak gini, kualitas pilihan sortiran dari lu berapa duit nih muka harga? Enggak, kalau ke harga ya. Ya tergantung sih ya, mau yang mana sih, ada yang 5, ada yang 6. Kalau yang belum sortiran, starting 3 jutaan. Nah, kalau yang udah di sortir ini 5-6 ya. 5-6 juta. Oke, kalau misalnya pada tertarik bisa hubungi Aldo. Boleh. Kontaknya kasih tau dong. Apa nih, WA? WA boleh. Nanti gua ini aja, lu bisa. Ntar kita tulis di bawah. Ya, nomor WA. Ya lebih keren gitu kan, WA. Ya. Oke, kalau gitu kita akhirin trip hari ini. Udah tadi foto Alaskan Malamu, kliennya Aldo, terus sudah berbincang sedikit tentang husky, terus sama lihat-lihat koleksi dari Ekuator, Arwana Indonesia. Oke. Eh, sebelum habis, kasih lihat yang platinum dong. Platinum buat. Ya. Ini umur berapa dok platinum gini? Lumayan, udah 6 bulan. 6 bulan? Tapi lama gitu. Kurang rakus aja. Anjingnya. Anjingnya kurang rakus. Tapi yang gue dengar kan banyak yang palsu. Yang tembakan. Gitu cara sortirnya gimana dok? Lu lihat alisnya. Biasa kalau yang palsu tetap ada alisnya. Oh. Iya. Kalau yang ini nggak ada nih? Nggak ada. Clear banget ya? Botak alisnya dia. Alisnya botak, luwek sekali. Coba kita lihat tuh, perhatiin guys, gua zoom nih. Iya. Wah, alisnya botak coy. Gak ada alisnya. Kalau yang palsu tuh ada ya? Ada. Nah, ini kalau harga buat platinum kayak gitu berapa dok? 70 ya? Iya. Nego? Susah sih. Susah? Barang emang langka atau gimana? Susah, memang susah dapetnya. Nah buat dapat pure? Pure kayak gitu gimana? Peranakannya? Enggak, lu gak tentu, itu oke-okean udah. Oh, jackpot iya. Aja ya? Jackpot aja. Oke. Okay. Jadi gak bukannya yang lu bisa created? Gak bisa breeding. Oke deh, kali ini gue beneran pulang. Siap, thank you. Bye-bye, handler jomblo. Bye.